Rasanya tuh segar banget ya. Bumbunya matang, santannya itu tanak banget sehingga cita rasanya sangat enak nih. Apa kabarnya? Sehat semua ya. Jumpa kembali dengan saya Rudy Khairuddin, pastinya di Galeri Rasa Channel, Masak Sempurna dengan Vicenza. Nah, kali ini saya akan mengajak satu masakan dari Malang dengan versi Galeri Rasa. Ini menggugah selera sekali. Sangat simpel, sangat sederhana karena kita tidak menggunakan bahan-bahan inti yang seperti ayam, daging dan sebagainya. Kita hanya menggunakan tempe, nanti disajikan dengan telur, juga penyajiannya dengan ada toge dan ketupat pastinya, yaitu orem-orem Malang. Untuk membuat orem-orem Malang ini, kita akan membuat sayurnya seperti basicnya, seperti kalau kita memasak bumbu kare ya, cuma tidak menggunakan cabai. Jadi kuning begitu saja dan cita rasanya enak banget ya. Oke, langsung aja kita memasak. Saya akan haluskan dulu bumbu-bumbunya. Saya menggunakan yaitu Turbo Power Juicer ya. Yang ini adalah milik dari Vicenza. Mesinnya sangat kuat ya, mempunyai tombol pengaman yang sangat baik ya, jadi tidak gampang dimainkan oleh anak-anak ya, dan dapat digunakan untuk membuat aneka jus minuman, dan bisa juga untuk sebagai penghalus daging atau bumbu, juga membuat bakso, dry meal, wet meal, chopper, itu semuanya lengkap ya, tersedia dari dua warna, putih dan hitam ya. Oke, langsung aja saya akan segera menghaluskan yaitu bumbu-bumbunya. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, kita akan haluskan ya. Kemudian kemirinya ada 3 buah yang sudah digoreng. Ya, ini saya akan berikan contoh. Kelihatannya kita menggunakan kemiri, simpel aja masukkan kemiri. Jangan, kemiri harus digoreng dulu dan gorengnya itu tidak boleh terlampau besar apinya. Perlahan aja sampai kalau dipecahkan itu bunyinya krek kayak gini ya. Ini saya coba pecahkan. Tuh ya, garing. Ini berarti dia matang sampai ke dalam. Nah, ini cita rasanya sudah tidak apek, bahkan membuat masakan itu menjadi gurih ya. Kita masukkan 3 butir. Nah, ini bumbunya memang mirip seperti terik ya. Dia tidak ada warna orange-nya, dia kuning ya. Nah, tapi perbedaannya bumbu orem-orem ini ada kencurnya ya. Sambil menunggu halus, saya akan panaskan minyaknya. Kita panaskan dengan api sedang. Oke, ini kita sisihkan sebentar. Kita tunggu sampai minyaknya cukup panasnya. Setelah minyaknya cukup panasnya, kita tumis nanti dengan bumbu daun sampai harum dan matang. Baru kita masukkan tempe, kemudian kita masukkan santan. Kemudian ini kita masak dulu sampai dia sedikit berminyak, baru kita masukkan santan encernya semua. Oh ya, ini alat yang saya pergunakan adalah produk dari Vicenza, yaitu panci pesergi yang memiliki bahan ceramic coating. Ukuran panci ini 24 cm, cocok digunakan untuk memasak sehari-hari. Ada tutup kaca yang tebal seperti ini, saringan untuk mengukus, dan saringan untuk deep fryer ya. Jangan lupa kalau pengen cari alatnya, bisa ke websitenya di www.tokovicenza atau di IG-nya @tokovicenza ya. Oke, ini minyaknya sudah mulai panas, langsung aja kita tumis. Ini kita tumis sampai harum dan matang. Disinilah masakan Indonesia untuk menghasilkannya menjadi enak dan sedap kalau kita menumisnya sampai harum dan matang ya. Saya sengaja tidak masukkan bumbu daun dulu supaya
Velovers di rumah bisa mencium aroma harum dan matangnya. Apalagi ada bawang putih dan ada kemiri, itu sangat sulit mencium harum dan matangnya. Karena kemiri itu lebih dulu mengeluarkan aroma dan rasa gurihnya. Sehingga kita bisa menebak, oh ini sudah harum dan matang. Padahal ya, si bawang putihnya itu masih langu ya. Jadi sesekali kita aduk-aduk seperti ini. Nanti sesekali kita harus cium aromanya. Ciri-ciri dari bumbu yang matang itu, warnanya lebih pekat daripada yang kita masukkan tadi. Kemudian minyaknya mengumpul berpori-pori dan bumbunya mengumpul jadi satu kesatuan ya. Kenapa harus sering diaduk? Supaya matangnya merata ya. Jadi tidak di pinggirnya saja yang matang, di tengahnya juga harus matang ya. Nah, ini bumbunya sudah mulai terlihat lebih pekat ya warnanya. Udang mengumpul seperti ini dan pori-pori dari minyaknya sudah kelihatan banyak. Ini menandakan bumbunya sudah mulai matang. Tapi tetap ya, panca indera kita kalau dari telinga ya, desisnya ini kalau semakin rendah itu semakin kadar airnya berkurang ya. Kalau kita lihat ya, dengan mata itu dia mulai lebih pekat dan banyak pori-porinya seperti ini. Tapi yang paling jelas itu adalah penciuman ya. Nah, ini yang betul-betul kita bisa membuktikan bahwa itu betul-betul harum dan matang. Nah, ini sudah harum dan matang, tapi belum sampai tanak ya. Jadi kita masukkan daun jeruk dulu. Nah, ini kita tumis dulu sampai aroma harumnya keluar. Ini sudah bagus, kita masukkan tempenya seperti ini. Kita aduk dulu tempenya. Nah, di sini saya akan memberikan santan. Dari total santan yang kita butuhkan sebanyak 1.500, kita masukkan 250 ml dulu sampai bumbunya berminyak ya, supaya cita rasanya menjadi enak sebelum dia ditambahkan santan yang banyak. Ya, ini totalnya 1.500 ya. Nah, ini kita akan masak sampai dia berminyak. Nah, untuk membuat orem-orem ini memang agak sedikit berkuah, tapi kuahnya agak sedikit kental ya nantinya. Ini sesekali kita aduk aja sampai bumbunya radius sampai tinggal 40-30% dan santannya berminyak ya. Kita tunggu sebentar, jangan kemana-mana, simaklah yang satu ini. Sempurna dalam keanggunan. Nah, ini bumbunya ya sudah mulai pekat, mulai berminyak seperti ini dan wanginya sudah tanak banget. Kita masukkan semua. Nah, ini kalau sudah seperti ini pasti hasilnya akan sedap ya. Karena enak. Nah, kita masak sampai mendidih. Oke, ini sudah mulai tanak ya. Jadi kita sudah boleh ambil daun-daunannya yang memberikan aroma yang harum ini ya. Untuk kita hidangkan, sebelum kita hidangkan, kita masukkan santan kentalnya dulu. Kita tunggu mendidih, ini harus diaduk ya, supaya tidak pecah. Setelah itu siap untuk kita sajikan. Ini kalau tempenya mau lebih banyak, bisa ya. Nah, ini syaratnya kalau membuat orem-orem harus panas ya. Bumbunya harus panas benar ya. Kita ambil piring hidang. Untuk individual sama untuk menghidangkan orem-oremnya. Oh ya, sebelum saya hidangkan, ini piring-piring yang cantik ini adalah produk dari Visensa ya semuanya dengan motif lili. Cerita tentang persahabatan sejati yang selalu ada saat suka maupun duka. Nih, motifnya cantik banget ya. Termasuk piring yang digunakan untuk preparation tadi. Oke, sekarang kita ambil ketupat. Nah, siapa yang suka pisau? Komplit satu set juga sama guntingnya, totalnya semua ada 7 buah sama guntingnya dan ada tanda tangan saya di sini. Ini koleksi dari Visensa, gagangnya anti slip, terbuat dari stainless dengan kualitas terbaik, semuanya tajam. Beli satu semuanya sudah lengkap ya. Ini bisa kita gunakan sampai kapanpun ketajamannya ya. Oke, kemudian kita tambahkan seduhan dari tauge. Togenya, cara menyeduhnya, dibuang ekornya, disiram dengan air panas, tapi bukan direndam dengan air panas. Supaya apa? Supaya air atau aroma langu dari togenya keluar. Ini sudah mendidih ya.
Ini sebelum saya hidangkan, saya akan cicip terlebih dahulu ya. Ini orem-oremnya aja atau sayur orem-oremnya dulu ya. Ini cita rasanya harus gurih ya. Nanti manisnya itu dapatnya dari kecap manis ya. Sekarang sebelum saya kasih kecap manis, ini orem-oremnya dulu ya. Rasanya tuh segar banget ya. Bumbunya matang, santannya itu tanak banget sehingga cita rasanya sangat enak nih. Ini kalau ketemu dengan kecap manis itu cita rasanya menjadi lebih enak lagi ya. Tuh. Ini kita aduk ya. Sama kerupuk pastinya. Enak banget ya. Walaupun simple, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tempe saja, tapi cita rasanya sangat mengundang selera. Nah, Vlovers, sudah selesai orem-orem Malang versi dari Galeri Rasa Channel. Jangan lupa dicoba ya, ini cita rasanya enak banget. Nah, buat Vlovers yang mau punya cookware yang saya gunakan pada kesempatan kali ini, bisa dicek langsung di IG-nya yaitu @tokovicenza atau @vicenzaofficial atau TikTok-nya juga boleh ya, yaitu @vicenzaofficial atau website-nya di www.tokovicenza.com atau langsung aja datang ke showroom-nya di Sunter, Jakarta Utara. Nah, kalau untuk Vlovers kalian yang mau minta resep-resep atau request, silakan mengisi kolom komentar yang ada di bawah sini. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting banget ya kalau kita mengupload resep yang baru, Vlovers orang pertama yang tahu. Nah, kita berjumpa kembali dan pastinya di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza bersama saya, Rudy Koyudin. Sampai jumpa. Dadah! Produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Vlovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di-subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.